Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa beza minyak tuti dengan minyak 40 ni, dan paling penting, boleh ke kita ganti-ganti? Kejap nak pakai tuti, kejap nak pakai 40. Ini biasa melibatkan motosikal lah, sebab motor ni yang ada 2 stroke dan ada yang 4 stroke. Tapi kereta pun 4 stroke. Boleh ke masuk minyak 40 dekat situ? Ha, ini pun saya akan cerita. Tapi kalau ikutkan, sekarang ni korang perasan tak motor 2 stroke dah makin rare? Banyak motor yang hot sekarang ni pun semua 4 stroke, tak kira brand apa pun. Jadi kalau nak ikutkan, minyak pelincir tuti ni memanglah dihaskan untuk enjin 2 stroke dan minyak 40 ni dihaskan untuk enjin 4 stroke. Tapi kenapa kan? Tak boleh ke masukkan minyak 40 dalam enjin 2 stroke? Okey, kalau korang nak cepat, jawapan mudahnya memang tak boleh. Motor 4 lejang atau 4 stroke mesti pakai 40 dan motor 2 lejang mesti pakai 2T. Cara pakai dia pun tak sama tau. Kalau 4 stroke ni, minyak enjin tu kita masukkan dalam oil sum. Tapi kalau enjin 2 stroke, minyak 2T tu kita campur terus dengan petrol. Jadi pendek kata, minyak 2T ni dia terbakar sekali lah dengan minyak petrol dan dia cepat habis. Minyak 40 pula tak. Dalam enjin tu memang ada laluan dia sendiri, dan bila dia dah habis sekelip keliling enjin tu, dia akan balik semula ke oil sum kita. Jadi walaupun kedua-dua jenis minyak 2T dengan 40 ni tujuan dia adalah untuk bagi pelinciran dekat enjin, sifat minyak tu sendiri sangat berbeza. Walaupun grade SAE dia sama, kiranya formula nak buat minyak tu memang berbezalah ikut keperluan enjin. Contohnya minyak 2T ni takat didih dia lebih rendah dari minyak 40. Tujuan dia supaya minyak ni boleh terbakar sekali dengan minyak petrol kita. Kalau dia tak terbakar, nanti terlebih pressure pula dalam silinder tu. Dan bila minyak 2T ni dah terbakar, of course dia akan keluar sekali dengan hasil pembakaran tu ikut exhaust lah. Ha, sebab tu kalau korang perasan, sekarang ni motor 2 stroke memang sangat kurang. Sebabnya asap dia banyak sangat berbanding enjin 4 stroke. Dan sekarang manufacturer memang ambil berat pasal isu pencemaran ni. Mungkin betul ada orang claim yang enjin 2 stroke ni dia boleh jadi lebih efisien dari enjin 4 stroke dan lagi pick up. Benda ni saya tak nafikan, sebab enjin 2 stroke ni dia lebih simple dan lebih ringan. Cuma sampai ke hari ni, enjin 4 stroke ni lagi kurang pencemaran. Masalah dengan 2 stroke ni senang je, sebab minyak enjin dia tu terbakar sekali. Itu yang banyak sikit pencemaran dia. Kalau korang perasan yang asap berbau tu kan, ha, itu bau minyak tuti terbakar lah tu. Jadi motor 2 stroke ni mungkin lama-lama akan jadi collector item lah. Contoh macam 125ZR. Dulu kita ada RXZ kan? 2 stroke juga. Sekarang dah jadi collector item. Tapi moving forward, pandangan saya sendiri, mungkin semua motosikal akan guna enjin 4 stroke. Enjin 4 stroke ni walaupun ada komponen tambahan berbanding 2 stroke, tapi benda yang keluar masuk dalam silinder kita tu dapat dikawal dengan lebih tepat. Jadi kalau manufacturer nak masukkan teknologi yang canggih-canggih, contoh macam yang dah ada dalam kereta sekarang, memang lebih mudah nak buat. Ha, kalau ada motor guna VTEC pun best juga kan? Jadi kalau kita pergi bengkel motor sekarang pun, minyak tuti memang kurang dijual. Kalau yang jual dalam tong besar tu, memang semuanya 40. Kalau saya pula, personally, memang hanya beli minyak tuti ni untuk guna mesin rumput, sebab dia masih pakai enjin 2 stroke. Ha, kalau korang nak tahu, mesin rumput pun sekarang ni dah ada yang 4 stroke tau. Lagi smooth, bunyi pun senyap je. Asap pun tak berbau. Ha, makin sikit lah orang beli minyak tuti nanti. Dan selain dari perbezaan minyak disebabkan jenis enjin ni, kalau enjin motor korang guna 4 stroke contohnya, ada juga orang kata kita boleh ganti dengan minyak enjin kereta sebab kereta pun guna 4 stroke. Ha, ini kerja bahaya lah bagi saya. Sebab minyak tu walaupun rupa fizikal dia mungkin nampak sama, formula untuk minyak enjin kereta dengan minyak enjin motor memang berbeza. Kegunaan dia pun berbeza. Bukan semua minyak ni dicipta sama. Kalau untuk kereta, minyak pelincir tu kita guna spesifik untuk bagi enjin jalan lancar. Kalau gearbox ada minyak lain, kalau cooling ada cecair lain. Tapi untuk motosikal, minyak enjin tu lah yang akan take care of everything. Dialah yang akan protect enjin, dialah yang akan protect gearbox motor kita, dan dia juga akan bagi kesan cooling pada enjin. Jadi minyak enjin motosikal dia lebih versatile. Cuba korang bayangkan kalau minyak ni digunakan untuk wet clutch motor kita. Lepas tu kita guna minyak yang salah, pakai minyak enjin kereta.
Mungkin minyak tu dia licin sangat sampai kita tak boleh nak tukar gear. Clutch kita akan slip. Boleh jadi bahayalah atas jalan kan. Plus, kita tak tahu apa akan berlaku pada komponen-komponen enjin kita yang lain kalau tersilap guna minyak ni. Saya faham, memang sangat tempting untuk masukkan minyak enjin kereta dalam motosikal kita sebab biasanya lepas servis kereta tu akan ada minyak hitam lebih kan? So, daripada buang, baik kita masuk dalam motor, betul tak? Memang ramai dah buat macam ni dan ada yang komplain pasal clutch slip, enjin ada problem dan macam-macam lagi. Tapi tak kurang juga yang kata, eh, saya dah pakai 15 tahun pun, okey je motor saya. Ha, part ni saya tak nak komen lah. Bagi saya, kalau buat juga, kita macam nasib-nasib lah apa nak jadi pada motor kita. Jadi benda 50-50 ni, kalau tak perlu, baik jangan buat. Lagipun korang mesti perasan yang tak ada satu manufacturer minyak pelincir dalam dunia ni pun yang berani claim minyak dia orang boleh guna both dalam kereta dengan dalam motor. Kalau boleh, mesti dah lama dia orang buat benda ni. Sebab kalau brand dia boleh, brand lain tak boleh, lagilah dia banyak untung. Jadi sampai sekarang ni masih belum ada lagi minyak pelincir yang boleh guna kedua-dua untuk enjin motosikal dengan enjin kereta. Sebab dia simple saja, workload dan requirement tugas minyak pelincir ni memang berbeza antara motosikal dengan kereta. Jadi kalau kata enjin 4 stroke pun kena pilih minyak yang betul, tak boleh main campur je kereta dengan motor, enjin 2 stroke apatah lagi. Operation dia pun memang betul-betul berbeza dengan enjin 4 stroke. Lagilah kita tak boleh tukar-tukar minyak 2T dengan minyak 4T. Pasal nak pakai grade apa pula, bagi saya mudah je. Kita tengok je buku manual asal yang kita dapat masa beli motor tu dulu. Dekat situ memang dah ada spek minyak grade apa nak pakai. Dan kalau kita pergi bengkel yang kita percaya pun, biasanya diorang dah tahu dah motor tu nak pakai minyak apa. So, tak ada masalah. Yang penting, kalau motor 2 stroke mesti pakai minyak 2T, motor 4 stroke mesti pakai minyak 4T. Dan tak boleh campur-campur minyak ni. Ha, sekarang korang dah faham belum apa beza minyak 2T dengan 4T ni? Pernah tak korang tertukar minyak ni? Ada tak benda pelik-pelik yang berlaku? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.